Selamat datang di Sahabat Mistinar Podcast. Podcast ini akan dibawakan oleh Mimin Sahabat Mistinar untuk didengarkan seluruh Sahabat Mistinar. Halo semuanya, selamat datang di Sahabat Mistinar Podcast episode kedua. Kali ini kita akan ngebahas tentang perjalanan SMI dari dulu sampai sekarang. Tapi kita nggak sendirian deh. Ada satu orang lagi di sini bersama kita, Min Bori. Halo Min Bori. Halo teman-teman semua. Mantap. Jadi kita akan ngebahas nih ya, Min, tentang gimana sih dulu kita masuk pertama kali, terus sampai sekarang perjalanan SM itu gimana. Kita seangkatan kan ya pas masuk ya. Iya, kita ada seleksinya, ada ya prosesnya lah ya, cukup panjang lah. Gimana? Mau dari mana dulu nih? Dari mana? Ya dari awal kita daftar kali ya. Oke, dari awal daftar. Lu daftar tahu dari mana? Tahu dari mana? Iya dari dari IG, terus kayak iseng-iseng doang tadinya. Karena ya daripada nggak ada kerjaan di rumah, akhirnya ya udah itu iseng-iseng, jadi bisa jadi nambahin pengalaman juga gitu. Betul sekali, luar biasa. Gue juga sih awalnya dari IG lihat-lihat, terus kayak penasaran apaan ini, taunya diterima. Terus lu submit karya apa ya? Pas kita ngisi form kan harus submit karya. Iya. Iya. Yeah. Lu submit apa, lu masih ingat ya? Gue submit itu. Kalau nggak salah submitnya di mana ya, di web form ya? Di form. Itu gue submit foto pokoknya konten itu sama link filter Instagram. Oh, sama sih, gue juga cuma masukin Instagram. Gue awalnya nggak ngira bakal diterima karena cuma masukin Instagram sih, terima. Terus masukin email kan ya? Di email kan ya? Iya. Yeah. Email dapet suruh masukin karya lagi kan ya? Iya, sama tim karya lagi, terus kita diseleksi lagi, akhirnya kita lolos di wawancara, dan akhirnya kita juga lolos lagi sampai kita benar-benar jadi adminnya nih. Iya, terus dulu ya kayak ada training gitu kan, yang kayak buat bikin konten gimana, bikin story gimana, bikin game gimana gitu ya. Iya, jadi ajarin di situ. Iya, iya. Terus tapi SMI ini kan baru, kenapa kita seleksinya itu satu tahun yang lalu guys, kenapa guys? Nah, jadi gini. Jadi sebelum sekarang itu kita masuk ke yang tadi daftar itu kita masuk ke sebuah media platform lainnya, kayak ya adalah dalam tanda kutip itu enggak boleh sebutin karena ya, kita enggak dibayar. Iya. Iya. Ya. Jadi akun lain lah ya. Ya, akun lain lah pokoknya. Terus dan akhir itu ada pro kontra. Iya. Di internalnya ya. Ya, di dalamnya. Tidak sepahaman lah ya. Ya. Jadi admin-admin yang dari sana semuanya membentuk akun baru. Ya. Baru yaitu Sahabat Mistinar ID. Dan semua konten-konten yang cerita Mistinar di balik Sakristi ya. Di balik Sakristi. Ya. Terus game-game meme-meme itu hasil admin-admin Sahabat Mistinar ya semuanya, termasuk MIVD, Nongskimar ya, gitu-gitu ya. Itu ya, hasil dari kita yang dari akun sebelah. Ya, tuh. Tapi pas saat itu postnya masih di sana. Ya. Tapi itu hasil dari ya orang-orang yang ada di SMP sekarang. Ya, mungkin ada yang tahu di sana juga ada kelas Mistinar, itu juga dari kita. Ya. Ya. Kelas Mistinar juga. Pokoknya masih banyak lagi lah konten-konten yang kita buat ya di sana. Ya. Dan ya sekarang karena tidak sepahaman itu akhirnya kita pindah ya buat akun baru. Sebenarnya pakai akun MIVD ya. Dan ya, kita akun MIVD. Perkembangannya lumayan ya, guys. Ya lumayan lah. Kita baru beberapa bulan udah dapetin 1000 lebih. Iya. Followers. Oke lah ya.
Yeah. Menurut kalian gimana nih, kalian punya pendapat atau gimana? Dan tentang SMI ini, apa yang bedanya sama akun yang lama? Kalau kalian tahu, kalian bisa komen, bisa kasih tahu lah, DM ke sahabat Miss Dinar ID. DM ke kita juga nggak apa-apa ya? Kenapa? Atau DM ke Instagram kita juga nggak apa-apa. Wah, Anda mau promosi Instagram? Anda pasti pengen nyari followers. Oh iya dong. Tapi lu pernah bosen gak, guys? Pernah keluar kan dulu? Oh iya. Ya. Nah. Bosen, pernah vakum. Ya, wajar lah ya, menurutnya. Ya, kalau bosen tuh itu manusiawi lah. Iya, pastilah ya. Sempat kita vakum, kita malas ngerjain apa-apa. Terus banyak, ya banyak debat, banyak gitu-gitu ya. Sempat banyak debat yang kita bikin kita kesel. Tapi akhirnya asik-asik juga ya. Iya dong, dan akhirnya kita balik lagi. Iya, ya, akhirnya kita balik lagi. Karya di SMP ini. Yoi. Bahas apa lagi nih? Tapi menurut lu guys, apa nih apa? Yang bedanya SMI dari akun yang lama tuh apa tuh? Kalau SMI ini kita lebih banyak ke platform lain-lainnya kayak YouTube, terus kalau di sini kita di Spotify. Yeah. Jadi gak cuma di Instagram doang gitu. Kalau yang dulu kan cuma, mungkin kita cuma berkarya di Instagram gitu-gitu dan. Iya. Yeah. Dari SMI ini kita ada rekrutmen baru ya. Kira-kira baru mendadak kemarin. Setelah beberapa seleksi, wawancara gitu-gitu. Akhirnya kita dapat amunisi baru. Semoga bikin lebih bagus ya konten-konten yang dibuat. Terus yeah, karya-karya yang dihasilkan juga buat sayap sahabat misdadar Indonesia itu lebih berkembang gitu. Betul. Rencananya juga kita bakal di podcast ini kita bakal ngajak dari kalian yang suka ngedengerin podcast ini ya guys. Nah iya tuh, bakal ngundang kalian, siapa tahu kita mau ngobrol-ngobrol, nanya-nanya dan ya gitu sih. Ada lagi guys yang mau ditambah guys? Nah, tadi kan kalau kata Evan, kita bakal ngundang-ngundang dari yang lain nih. Kita tahu aja kali ya, cara biar enak ngundangin gimana ya. Iya, biar kalau kalian mau diajak nih ya, kalian pertama bisa isi question box yang nanti akan diposting di story. Atau kalian DM ke sahabat Miss Dinar ID. Kalian tulis kenapa alasannya kalian harus dipilih gitu untuk masuk ke podcast ini gitu guys. Atau gimana guys? Atau tulis di komentar juga gak apa-apa. Boleh di komentar ya. Pokoknya nanti dari semua cara itu nanti kita pilih yang paling menarik untuk diundang. Gitu guys. Yoi bener. Oke, kira-kira gitu aja guys. Atau ada yang mau lu tambahin lagi? Ya itu aja untuk episode kali ini. Dadah semuanya. Dadah semuanya.